dalam rangka tasyakuran keberangkatan dari saudara kami Ahya Rosidi beserta istri Siti Munawarah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada pun acara kita pada malam hari ini yang pertama adalah syukuran atau sekaligus atas nama Reza Rayanza putra dari Rosihan Sahril dan Azizatun atau cucu dari Jarwan. Kemudian yang kedua yaitu Naila Syafa putri dari Mahsun dan Suhaili. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk syukuran dalam hal ini kami minta kesediaan dari Yang Maha Agung untuk memimpin sarkalanya kepada yang di sana. Bukan, mulai lah mak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim.
bi jami'il salihati sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya yaitu kata-kata nasihat untuk kedua jemaah haji kita, dan sekaligus ditutup dengan zikir dan doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Mursyidin Kiha MPD kepada Nabi Syirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ihdihi alladzina jahadu li'la kalimatillah. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة Subhanallah alazim wa sallama rasuluhu karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, yaitu duyukullah, duyukur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala, saudara kita Muhammad Ahyar beserta istri, yang pada saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelonggaran kesehatan dan keafiatan sehingga pelaksanaan hajinya baik ketika berada di Mekah Mukarramah maupun di Madinah Munawwarah selalu dalam keringanan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Serta berangkat dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat, tentunya mudah-mudahan membawa dan memperoleh haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mudah-mudahan hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dikram sini kita dalam keadaan sehat walafiat atas izin disidak Allah Subhanahu wa taala, kita mau hadir menghadiri undangan duyukullah tamunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara kita Muhammad Ahyar beserta istri. Undangan daripada duyukullah, undangan datang jamaah tersi menaikkan ibadah haji, itu adalah undangan yang sangat-sangat kita dianjurkan untuk menghadirinya. Apabila tidak ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk menghadirinya. Karena majlis daripada menghadiri undangan duyukullah, maka kita semua tidak pada kelompok syadir akan mendapat doa sekaligus barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, secara khusus kita pesan kepada Bapak Ahyar beserta istri yang saat ini insyaallah akan dipanggil untuk mentamim rukun Islam yang kelima. Pertama, bahwa sida berdua ini wah menjadi tamunya Allah. Ketika terjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, berarti wah kita mulai meriri diri kita. Dalam arti
mungkin menteri kamu si layak si pantas karena sida kita kumpul berdei isi umat Islam seluruh dunia sida termasuk yang dipercaya oleh Allah untuk menghadiri muktamar Muslim sedunia di rumah yang baik Allah Makkah al-Mukarramah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa al-hujjah wal-umaru wa'abdullah inda'ahu fajabahu wa'inistawbahu wa'abdullah. Jamaah calon haji maupun si berangkat umroh, ia terparangin aran wa'abdullah. Wa'abdullah itu adalah delegasi Bunda Allah SWT, kepercayaan Allah lekan desa gubokna. Nah, ketika ia sudah menjadi duyulullah tamu Allah, memang lain kelebihannya keutamaannya ia cinta pada kelompok. Salah satu madzhab istilah Rasulullah inda awmu pajabahu. Lamun ia berdoa sangat sinematikan doa nasi di sida Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru wa ghafarau. Namun dan munasampun ngendang maaf ngendang ampun dan disida Allah Subhanahu wa taala bejat terima si disida Allah Subhanahu wa taala antara apa karena ia tamunya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Si kedua lampu apa ada untuk bernafkah atau ngeluaran biaya dalam urusan pelaksanaan ibadah haji bahasa disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqatu fil haji karena papati bisa bidillah dengan pengeluaran biaya dalam rangka keperluan haji mulai lekan tasakuranna dalam perjalanan nas sehingga ia selesai melaksanakan ibadah haji seluruh biaya sina keluaran sina manik disida Rasulullah sallallahu canggaknya kan napakati bisa bidillah maka seluruh harta dana sita sumberan itu seperti ia bernafkah fisabilillah di dalam Allah Subhanahu wa taala si berjuang membela Islam ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia semua lumbang nunggulan biaya di para sahabat si lain berjuang untuk membela Islam itu ganjaran pahala dengan si melaksanakan ibadah haji seluruh dana keuangan sesuburan sinur itu seperti bernafkah di jalan Allah karena ia bernafkah di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan balasan kan al-dirhamu disibahan hingga tdp gambarannya satu dirham sesuburan dengan balas sisi-sisi Allah Subhanahu wa taala 700 dirham. Gambarannya andai tenggulang 1 juta kena ganti 700 juta isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam bentuk lain ya Mas kalian, mun ta'ikhlas berhaji semata-mata karena Allah di neraka lainan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah mengatakan bahwa 1 dirham itu benar-benar sifik 700 dirham. Jadi maksudnya jemaah sekalian jemaah ulikna sayi-sayi siwa berhaji ulik berhaji lalu carana berhaji betul-betul niatna karena Allah Subhanahu wa taala peliharana perkataan perbuatanna nah sehingga ulikna itu banyak hal yang dia peroleh dalam hati mudah berusaha, kadang usaha lebih lancar, anak-anaknya banyak sukses, jadi banyak kehidupan-kehidupan semakin bagus, semakin molah, semakin bahagia. Nah ini akan barisan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ini nyata dalam bentuk keuangan. Luwe kadang-kadang begitu luwe karena haji, dina suwe kadang-kadang langsung berangkat umroh. Nah kenapa? Karena murah rezekinya dicari di sini. Disida Allah Subhanahu wa taala. Ya cara disida Allah Subhanahu wa taala balas dengan si
ngeluaran berapapun biaya sebulan untuk keperluan berhaji, ini seperti dia bernabati dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketelur bahwa haji ini sebagai kafarat az-zunub. Haji ini sebagai penebus dosa seumur hidup jemaah sekalian. Yang pun dengan berhaji barabasan di sidar Rasulullah SAW kan man hajja lillah walam yarfus walam yaksub kerajaan min sunubi kayaumin waladatumu. Saya berhaji lagu niatnya semata-mata karena Allah di neraka karena lain-lain. Jaga na perkataannya, jaga na sikapnya, jaga na tutur katana. Maka cuma dengan tulak lekan Mekah, lekan dia berhaji itu kayaumin waladat umuh, seperti hari ketika ia dilahirkan bersih dengan segala dosa dan salah. Nah itu ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan si melaksanakan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan saudara kita Ahyar beserta istri, Muhammad Ahyar beserta istri, mudah-mudahan Allah selalu memberikan dia kemudahan, perlindungan, keselamatan baik dari sejak berangkat maupun ketika berada di Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah sampai dia pulang kembali bertemu dengan keluarga sehat walafiat memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sidak pada kelakuan dah sidik mah kita pada mudah-mudahan dan pada tahun-tahun berikutnya Allah berkenan memerahkan rezeki kita sehingga mau kita berkunjung ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Itu bapak-bapak sekalian deh. Nah ya, sekali lagi kita doakan bahwa saudara kita Muhammad Ahyar karena di negara lainnya sistem berkunjung paling bagus adalah doa. Karena ini perjalanan jauh, bayangkan ya mas kalian memperjalankan itu sampai Mekah itu perjalanan 11 jam terkatung-katung di udara. Itu sangat butuh doa kita agar dia selamat, agar dia sehat kembali bersama keluarga. Nah, itu ya mas kalian, untuk itu mari kita langsung doa. Untuk itu kita sama-sama zikir berdoa. Yang pertama sekali kita hajatkan, kita niatkan kepada keduanya yang akan melaksanakan ibadah haji, begitu juga kepada keluarga kita, orang tua kita yang kebetulan mungkin sudah meninggal dunia seluruhnya, kita hadiahkan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan hilangnya, menerima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburannya menjadi raudah mulia jannah, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sayyidina Muhammadin sayyidina mursyidil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wal karam ajma'in.
sandalku. Dono kan motekku. Oke. Penyela. Thank you.